sekitar. Ini bisa diambil kah? Oh bisa. Dapat fair stone 10 ya. Hello guys, welcome back di channel Lian X Gamers ya. Kali ini kita akan membuat sebuah game yang masih baru rilis ya guys ya. Kurang lebih tanggal 27-28 Februari ini rilisnya guys di Play Store Indonesia ya. Itu namanya Frozen Monsters and Lands Unknown. Oke, namanya jadi panjang ini ya. Ini sebelumnya namanya gamenya ini Monster Universe guys. Oke, kita langsung aja masuk ke in-gamenya ya guys ya. Kita skip aja ini ya. Jadi yang sebelumnya ini sudah pernah saya bahas ya. Cuman di sini kelihatannya ada ngulangnya sedikit ya guys ya. Karena ini bahasanya yang sebelumnya bahasa Jepang, kali ini sudah bahasa Inggris guys. Oke. Dan bagi kalian yang bingung dengan game ini ya, bisa lihat di video saya yang sebelumnya namanya Monster Universe ya guys ya. Itu tapi masih bahasa Jepang guys ya. Terus juga game ini sudah ada di Android, di iOS, dan ada di Steam PC. Oke, ini kali ini saya cobanya pakai emulator ya, yang versi Android dulu ya. Nanti beberapa hari lagi atau besok atau lusa ya, saya akan tunjukkan yang versi Steamnya guys. Oke, karena game ini menarik perhatian saya sih, yang waktu zamannya Monster Universe ya. Ini game ini emang bagus sih ya, saya suka sih ini. Jadi MMORPG ya, juga bisa melihara pet dan juga bisa ngawinin monster ya guys ya. Nanti kalian dapat monsternya apa gitu ya, tapi RPG gitu guys. Oke, terus juga di versi Steam source-nya gambarnya lebih bagus dari yang saya sekarang ini saya tampilkan ke kalian ya, karena ini saya pakai emulator ya guys ya. Jadi pastinya sih ya nggak mungkin seperfect yang ada di Steam ya nanti ya, yang versi PC-nya ya. Oke, ini sudah bahasa Inggris guys. Jadi ini ceweknya waktu itu masih kecil ya, ketemu naga, tiba-tiba dikasih entah dikasih aura apa gitu guys, tiba-tiba jadi udah dewasa guys, udah gede guys. Kalian mau nggak? Masih kecil tiba-tiba kalian tiba-tiba jadiin sudah dewasa gitu, mau nggak kalian guys? Coba ya jawab di kolom komentar ya guys ya. Oke, ini lagi ada downloadnya ya. Nah, karena ada background downloadnya, saya belum tahu adik ini berapa giga ya. Nanti saya tuliskan di kolom komentar ya. Kalau lihat, saya lihat secara grafiknya gini, ini dia termasuk ringan ya pertama. Terus kalau yang versi PC, saya sempat tadi lihat di Steam ya guys ya, itu 2 giga guys. Oke. Nah, di sini saya akan ngikutin petanya dulu ya guys ya. Jadi di sana ada monster nih. Ah, bagus bisa jatuh rupanya. Oke. Okay. Secara controllingnya di komputer atau mungkin nanti di handphone ya, itu cuman mengarahkan gini otomatis ya. Lalu untuk hitnya ini main tap di layar ya. Oke, okay. Enak sih, enak-enak di komputer nih, masuk oke okay nih ya. Kalau kalian merasa game ini perlu dibahas lebih detail, kalian bisa isikan di kolom komentar juga ya guys ya. Nanti saya akan bahas juga lebih detail ya. Tapi yang pasti ini game pasti saya akan mainkan juga ya, karena ini saya dari dulu sudah nunggu guys game ini guys. Nah ini kotanya ya, ini kalau saya lihat sekilas nih ada sedikit perubahan dari yang versi Jepangnya ya. Yang tadi itu kok kelihatannya nggak ada ya. Yang kemarin itu langsung tahu-tahu di versinya tuh di kotanya nih, di base-nya ini. Mungkin ya saya sudah lupa ya, siapa tahu saya salah ya. Kalau salah mohon maaf ya guys ya sebelumnya. Soal ininya sama sih Mas ya. Tadi saya waktu masuk ke in game-nya ini, sebelumnya masuk itu ditanyain untuk tanggal lahir, lalu ada agreement perjanjian-perjanjian ya dan iklan. Terus sudah saya jawab semuanya, lalu ada pilihannya bahasa guys gitu. Tapi entah kenapa saya sudah pilih bahasa Indonesia, kok ini bahasa Inggris keluarnya ya. Nanti kita lihat ya di settingannya ya, nanti ada bahasanya, kita dikasih pilihannya bahasa apa aja ya. Oh,
ekspresinya gimana gitu ya, voice overnya. Cuman sayangnya nggak ada voice over kata-katanya ya, jadi dia cuman ekspresi aja ya, efek-efek aja. Oke, ini saya percepat ya ntar ya, kalau ada story lagi ya, biar nggak terlalu lama ya guys ya, jadi biar nggak terlalu panjang juga videonya ini, boring kalian nanti kalau lihat videonya terlalu panjang-panjang gini, nggak jelas ya. Saya percepat aja guys ya. Secara grafik saya jujur saya suka. Terus juga ringan. Dan handlingnya untuk karakternya ini responsif. Okay. Terus juga untuk questnya kita lihat ya. Ini ada apa aja ya. Read. Okay. Kita suruh baca dulu ya guys ya. Dan ini kenapa setiap kita nggak di map atau ngapain itu udah download gitu. Jadi kelihatannya ini belum full data guys. Oke. Okay. Jadi seumpamanya nanti kalau saya masukin di link deskripsi ada salahnya, mohon maaf ya. Karena tentu, karena bisa jadi belum full data ini yang ketundut ya di Android-nya ini ya, Android emulatornya. Oh, ini kalau lihat karakternya secara warna ya kayak warna komik ya kalau kalian lihat ya. Tapi kalau lihat ekspresi wajahnya itu seperti senyum, kaget, itu oke sih. Bagus sih. Kalau menurut saya sudah termasuk bagus banget gitu. Gerakan rambut, gerakan karakternya ini oke. Oke, kita kasih nama. Oh iya, satu lagi kekurangannya, entah kenapa di loginnya nggak bisa pakai Google ya. Itu ya. Karena bagi saya itu login pakai Google itu sesuatu yang memudahkan, jadi kita akunnya biar gak hilang guys. Tapi nanti ini kita lihat ya, ini kan belum tentu ya, karena kan saya kan belum masuk ke settingannya, konfigurasinya sama sekali nih sekarang ya. Nanti kita lihat aja guys ya, siapa tahu bindingnya akunnya itu ada di settingannya ya, di konfigurasinya. Kita skip aja dulu ceritanya ya, biar gak terlalu lama ya. Saya belum masuk kesimpulan dulu ya guys ya, karena saya belum melihat ini secara gameplaynya ya nanti ya. Oh, questnya seperti ini. Oke, ini kelihatannya saya inget deh, ini kita ketemu beberapa wave dengan momonnya ya. Nah itu di depan tuh secara mapnya tuh kita ketemu satu wave ya, ini nanti ntar lagi kita ketemu monster ya. Cuma ini kok nggak bisa lari ya? Oke. Masih belum punya skill ya. Nggak tahu kenapa apa masih di lock ya. Bentar, ini bisa diambil kah? Oh bisa. Dapat Fairstone 10 ya. Terus tadi ini belakang ini, oh udah enggak ini. Terus saya juga melihat ini tapi di emulator, kalau di handphone saya nggak tahu ya guys ya. Oh, ini reality bintang 1 new moment. Oke. Okay. Kalau di handphone saya lebih halus ya gerakannya ya. Kok saya nggak dapetin skill sama sekali ya, gimana skillnya ya. Oke. Apakah ini kita dapat monster? Coba ya kita pairing ya. Pairingnya gimana ya? Hah? Langsung? Ya, kalau saya boleh bilang ya gampang jadinya ya. Kalau kita dapat monster ya, gak ada seperti kita harus ngelawan apa gitu ya. Buat kayak itu kayak di Pokemon gitu. Kan ada itu yang nangkepnya agak susah gitu ya. Ini rupanya gampang sih. Karena kali ini agak panjang ya, karena banyak yang saya bahas ya. Karena ini belum masuk ke settingannya dan lain-lainnya ya guys ya.
Nah, ini home base-nya ya, yang ini di sini. Tadi itu question, jadi dia permission gitu ya. Kita skip aja dulu deh. Karena untuk battle-nya udah tahu kita. Kita bisa nge-breeding, bisa party, bisa scout ya. Bentar, ini kenapa nggak bisa ini ya? Kita lihat breeding-nya dulu deh. Ini shit. Oke. Oh, kita harus inisiasi dulu guys, gak bisa langsung kita pakai monsternya guys, walaupun kita udah tangkep guys. Nah, ini sebagai attacker ini dia seharusnya ya kan. Oke, kita inisiasi dulu guys. Party, oke. Saya di sini kok nggak melihat adanya kayak ini ya, fitur kayak friend gitu ya. Karena ini kan partinya party sama monster nih. Oh, ganti kendaraan guys, mantep guys. Ini nanti ada ini lagi deh ya, ada karakter lain ya. Bentar, ini enhance karakter, oke. Ini karakternya ya. Terus kita bisa enhance minimon. Oh, di sini istilahnya minimon guys, oke. Oke, semoga ini nggak ada auto-autonya dulu ya. Oke, nah ini ada account ya. Nah, kita bisa pakai login with Steam atau login with Facebook ya. Karena kalau untuk Google nggak ada guys ya. Sayang sekali, semoga kedepannya upgrade-nya ada untuk Google ya guys ya. Terus untuk option-nya ya, bentar, option-nya ini grafiknya udah high ya. Lalu battle, lalu ada bahasa, oke. Nah, ini bahasanya ini cuman ada Inggris sama Jepang ya. Dan ini no voice. Kalau mau pakai voice, kita harus download lagi ya. Itu perlu dicatat sih. Untuk Paston voice, ini no voice ya. Untuk pakai voice itu 1,8 giga, guys. Oke. Monsterpedia. Oke, ini ada Mumon, ada Minimon. Oh, kalau yang kecil-kecil ya, ini Minimon guys. Kalau yang besar-besar monsternya ya, itu Maumon. Oke guys. Jadi nanti bacanya beda guys. Maumon, Minimon, Maumon, gitu guys. Oke, questnya berarti scout. Nah, di sini saya nggak melihat ya guys ya, bisa party sama temen ya, tapi di sini ada friend requestnya nih. Entah nanti keluar menu baru atau gimana kalau setelah main ya. Nanti kalian isikan di kolom komentar ya guys ya, kalau perlu ini dilanjutkan tentang game ini saya akan lanjutkan ya, untuk saya share ke kalian ya, yang pasti saya mainkan sih ya. Oke, sekian dulu ya guys ya untuk game Polsek Monster and Land Lens Unknown ya, bacanya disusah mending Monster Universe yang sebelumnya ya. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk dukung video channel ini, lalu juga jangan lupa untuk komen juga kalau jika ada masukan dan saran dan lain-lainnya. Terus kalau kalian merasa gak bermanfaat ya nggak apa-apa kalau nggak dukung ya. Jadi saya nggak ada paksaan, jadi saya ngomong apa adanya aja ya guys ya. Oke guys, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye guys.